Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menggenggam diri kita setiap saat, yang mengurus kita siang dan malam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Dia juga Allah yang memberikan pahala dalam majlis. Allah ampuni dosa dalam majlis, Allah curahkan rahmat. Padahal kita bisa berkumpul juga hanya karena Allah lah yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala tahu persis siapa diri kita. Semua dosa dan aib disaksikan, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain masih menghormati kita. Kita dihormati bukan karena kemuliaan kita, kita dihormati karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, tidak ada yang tertukar. Hidup ini tidak ada yang meleset. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara. Semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya adalah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan maksiat dan keburukan, maka dijamin maksiat itu kembali ke kita sendiri. Jadi kalau ingin tahu siapakah yang membuat kita sengsara dalam hidup ini, diri kita sendiri. Siapakah yang mencelakakan diri kita? Diri kita sendiri. Zolam tu nafsi. Jadi kalau seorang istri sengsara karena keburukan sikap suami atau keburukan perilaku istri itu sendiri, keburukan suami sendiri ya. Siapa yang ngomong gitu? Abdullah Gimnastiar celaka hanya oleh keburukannya sendiri. Walaupun dihina sampai bahasa Sundanya jeding jebleh, kalau Allah tidak menghendaki hina, tidak akan hina. Tapi kalau kita berperilaku hina, walaupun dipuji oleh orang, pasti kita akan hina. Makanya yang sangat harus kita waspadai adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dalilnya yang tadi, bahwa apapun yang kita perbuat akan kembali kepada kita sendiri. Kita sering membahas bagaimana amal-amal yang pahalanya melimpah. Nah, di bulan Muharram ini mudah-mudahan kita lebih sibuk juga, selain meningkatkan amal, adalah meningkatkan kemampuan menjauhi maksiat. Apa ruginya berbuat dosa? Ciri dosa ada berapa? Halo? Minimal ciri dosa itu dua. Satu, hati jadi tidak tenang, gelisah, galau. Dan yang kedua, takut ketahuan orang. Kita bahas secara sederhana dulu ya. Apa ruginya kalau kita berbuat dosa? Setan akan menampakkan indah sesuatu yang dimurkai Allah. Setan akan menampakkan indah sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah.
Jadi kalau kita tahu ini, mudah-mudahan kalau tahu ruginya akan menghindari maksiat. Satu, oh sebentar. Al mu'minul qawi khairu wa habu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khairin. Hadis riwayat Muslim. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi kalau orang udah beriman, udah baik. Tapi kalau punya kuat, beragam kekuatan, selain kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, kuat finansial, kuat fisik, makin banyak kekuatan, makin baik. Dan makin dicintai Allah. Nah, maksiat itu memperlemah. Satu, kalau kita senang berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik, kita yang pertama adalah punya kelemahan atau lemah dalam berilmu. Ilmu itu yang berkah. Jadi banyak ahli maksiat berilmu tinggi, tapi hilang berkahnya. Tidak membuat dekat dengan Allah ilmunya. Jadi kalau kita senang berbuat maksiat, naluri untuk belajar agama itu langsung redup. Kalaupun belajar, tidak membuat kita dekat dengan Allah. Ada ahli maksiat juga yang belajar, tapi pasti nyarinya adalah nyari dalil untuk melancarkan kemaksiatannya. Dia akan cari dalil untuk kepuasan nafsunya, bukan untuk mendekat ke Allah. Imam Syafi'i pernah ngadu ke gurunya, kenapa hafalan saya jadi susah? Apa nasihat dari gurunya? Jauhi maksiat, karena maksiat itu kegelapan. Makanya para ahli maksiat susah tuh hafal Quran. Kalaupun hafal, tidak akan mendekatkan ke Allah. Hati-hati hadirin, kalau kita sudah banyak bikin dosa mah suka malas ke majelis taklim tuh. Betul? Lebih semangat ke arisan daripada ke majelis taklim. Lebih semangat ke negara-negara yang tidak ingat Allah daripada umroh. Lebih semangat dharma wisata ke tempat yang melalaikan daripada yang keingat Allah. Hati-hati para ahli maksiat, ilmunya enggak jadi cahaya. Nih, gelas bening, diisi air bening, di center cahayanya akan menerangi seisi gelas karena bening. Tapi kalau gelas kotor diisi air yang keruh, di center boro-boro kena cahaya, mental senternya, benar cahayanya. Jadi kalau hati kita penuh maksiat, nasihat itu enggak bisa masuk. Pernah enggak Bu Ibu memberikan nasihat ke suami lalu suami enggak masuk nasihatnya? Sering? Tahu kenapa? Karena ibu banyak dosa. Enak we suami saya hatinya kotor. Hati-hati hadirin. Ini sekarang senang nonton, senang datang ke majelis ilmu. Suatu saat bisa berhenti nih majelis taklim. Kalau sudah senang berbuat maksiat. Dua, yang bekal rontok itu sesudah rontoknya berkahnya ilmu adalah kalau makin banyak maksiat makin melemah iman kita. Sedangkan iman itulah yang menentukan hidup ini bahagia atau tidak. Sudah sering kita bahas, kalau yakin ke Allah hidup ini ajeg. Kalau banyak ragu ke Allah goyah. Yakin Allah menjamin rezeki, enggak takut tuh. Mau naik turunnya minyak, apa tuh? BBM, mau dibalas atau tidak BBM? Mau centreng satu atau centreng dua WA, centreng biru, mau on line atau tidak line, enggak ngepek. Bagi orang yang yakin ke Allah mah ajeg aja. Mau dijanjikan oleh orang tidak membuat terpukau kepada janji, mau diancam oleh orang tidak takut kepada ancaman, karena tahu tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali dengan izin Allah.
tidak akan bersandar kepada siapapun dan apapun. Ajeg, ajeg. Tapi orang ahli maksiat dicabut oleh Allah nikmat imannya. Ragu, cemas, takut tidak punya uang, takut suami titik-titik, takut istri koma-koma. Wah, stres. Galau. Kalau hati sudah dicabut tenangnya, punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, sudah tidak ada guna. Karena yang ada tinggal resah dan gelisah. Yang mahal tuh di sini, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang nurunkan sakinah. Enggak dikasih sakinah orang-orang ahli maksiat. Makanya kalau kita bikin dosa teh galau. Benar? Kenapa Bapak nunduk begitu? Hah. Enggak pernah tenang hidupnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa ya hidup saya tet kurang tenang, artinya apa? Artinya apa? Banyak dosa. Jadi kalau ada yang menganjurkan ibu istighfar, memangnya dosa saya apa? Nah, dosanya itu enggak ngaku, ya. Siap-siap saja menderita tiada akhir kalau kita sering berbuat maksiat. Sepertinya menyenangkan. Maksiat itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Tiga, apalagi yang akan melemah kalau kita senang berbuat dosa? Melemahnya ibadah. Jadi garing, tidak ada nikmat. Doa salat tuh kering weh. Allahu Akbar. Lebih khusyuk dandan ibu-ibu mah daripada salat. Ayo dandan di jiwai. Itu tuh jilbab spesial, tahu gak bu? Jilcong. Hati-hati kalau sudah mulai garing ibadah tuh ya, sudah merupakan ciri-ciri tuh hati kita mengeras. Gak ada nikmatnya doa. Kalau hati sudah suka maksiat ya, itu sholat itu bakal telat waktunya. Ditunda-tunda kalau bisa diakrabkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya, supaya sekali wudhu. Tidak ada sholat sunnah. Kalau sudah senang berbuat maksiat, sholat-sholat sunnah itu hilang. Tidak mau zikir kalau udah keras hati tuh pak. Habis sholat, assalamualaikum. Kenapa jeritannya menjiwai? Kan? Lah memang begitu bu. Kalau sudah tidak ada nikmatnya zikir, pasti nikmat megang HP, nikmat palsu. Bahkan komat juga kod komat isolah balap pak. Disangkanya dunia tuh harus dibalas semua segera WA-nya. Hati-hati. Itu teh ciri-ciri hati kita keras. Karena orang yang hatinya semakin baik, wudhu aja udah bahagia. Wudhu tuh udah senang karena mau ketemu Allah. Pakai pakaian menjelang sholat aja udah beda. Ingin yang terbaik. Ngebetulin sajadah saja beda. Kalau orang yang cuek mah pakai ujung kaki, sepak. Serius hadirin. Orang yang tahu Allah Maha Melihat mah sajadah dibersihkan, kasih harum. Apalagi kalau sholat malam sendiri udah enak. Kalau orang yang banyak berbuat maksiat, oh tahajud tuh berat sekali. Sama lelaki juga kalau sudah senang maksiat mah ke masjid tuh berat. Kalau datang ke masjid tidak boleh telat dua kali. Kalau datang telat pulang harus duluan. Makin dikit pahalanya. Jarang zikir, doa juga ringkas. Rabbana atina fiddunya amin. Tungguin. Rabbana atina fiddunya amin. Lihat wajahnya, kayak enggak minta, Pak. Serius, Pak. Kalau hatimu makin keras mah, enggak ada nikmat. Padahal nikmat munajat itu
nikmat yang sangat besar. Kalau orang sudah diberikan nikmatnya nangis gitu ke Allah, ya Allah, tolong. Oh, itu goyang tuh ars, diijabah. Doa itu bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Dan doa yang pakai hati tapi enggak dimiliki bagi orang yang ahli dosa. Bahkan sholatnya juga banyak basa-basi. Enggak enak, enggak nyaman, lebih ingin dilihat orang. Bahkan enggak wudu juga dia bisa sholat tuh. Atasan sholat sini, sholat dia enggak sempat wudu, sholat weh. Demi dinilai baik. Begitulah kalau sudah dicabut nikmatnya ibadah. Mau gitu enggak? Sudah, kalau sudah tidak ada nikmat ibadah udah enggak punya apa-apa. Karena kan kita diperintahkannya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah tipu daya setan, silakan. Quran surat Al-Anfal ayat 48. Al-Anfal ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz zayyana lahumusy syaithanu a'malahum wa qala la ghilab. وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan ia katakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Jadi ini awal obrolan kita, bahwa setan itu menampakkan indah apa yang Allah tidak suka. Gini-gini, bahwa kita ini ciptaan Allah. Allah tahu tentang kita apapun, lebih tahu dari siapapun, benar? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah-perintahnya, itu pasti baik untuk kita. Perintah sholat, saum, zakat, jaga pandangan dan sebagainya, karena Allah tahu itulah yang membuat kita bisa bahagia. Allah juga melarang sesuatu, jangan makan riba, la taqrabu zina, jangan mendekati zina, dan berbagai larangan, karena Allah tahu bahwa dalam larangan itulah yang membuat kita sengsara, hina dan celaka. Jadi kalau kita lihat perintah Allah, walaupun setan nampakkan jelek, misalkan sedekah, Allah menyukai kita sedekah, setan menakut-nakuti kita, kikir, udah jangan dengar si setan, der aja sedekah. Kayak nanti ya, ada infak, ibu ngeluarin 100 ribuan dengan 5 ribuan. Saya tahu bisikan setan yang mana, ya. Yang mana? Jangan 100 lah, buat ongkos pulang anak-anak dan cicilan dan segala macam. Padahal sekali jajan ke sana habis tuh 100. Nah, setan selalu membuat nampak indah sesuatu yang buruk, seperti jatuh cinta gitu ya, seakan-akan pibahagiaan. Ini banyak remaja
Berbahagialah yang tidak punya pacar. Wah, berarti saya nggak punya. Ini nggak punya nih ya. Nggak ulang. Punya pacar itu boros waktu. Berarti punya semuanya tahu nih. Punya pacar itu boros kuota. Punya pacar itu boros dosa. Tapi tetap pacaran hadirin. Kenapa? Karena nampak indah sesuatu yang buruk. Padahal grafik dosa itu enggak pernah diam. Dosa itu terus membesar. Pertama sekedip rei. Lama-lama ting 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 ting, nah, baru berefek. Lama-lama ting. Tekicep baru. Lama-lama nyebrang, pengen deketan. Padahal enggak ada mobil. Tapi tetap deketan. Lama-lama pinjem buku, ya kan? Itu standar dari dulu gitu deh. Lama-lama ketinggalan buku, ketinggalan sepatu, ketinggalan jaket, strategi. Terus aja, lama-lama pasti ujungnya mendekati zina dan terzina. Karena setan tidak pernah berhenti. Nah, gejala-gejalanya sudah kita lihat tadi, ibadah jadi ngaco. Apalagi lemah apa sesudah lemah ibadah, lemah amal soleh lainnya. Jadi kalau orang sudah banyak berbuat maksiat itu, kalaupun berbuat baik itu, pasti ada maksudnya dengan maksiat, kayak koruptor. Dia berbuat baik, umroh, sedekah demi kelihatan supaya soleh. Dia sedekah supaya kelihatan dermawan. Orang-orang datang ke majelis taklim, ada juga yang berjilbab, misalkan untuk menutupi keburukannya. Jadi kalau orang udah banyak dosa, kalaupun dia beramal, amalnya tuh untuk menutupi maksiatnya. Jadi jarang amal soleh yang asli, makanya tidak pernah istiqomah dalam amalnya tuh. Juga tidak merasakan nikmat dalam amalnya. Karena apa? Karena niatnya juga untuk menutupi maksiat. Jelas tidak nih hadirin? Masih ingat teori berbuat baik? Ada orang berbuat baik supaya dianggap orang baik. Ada orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ada orang yang berbuat baik supaya dia berbuat baik. Ada yang berbuat baik supaya menjerat orang hutang budi ke dia. Tapi kalau orang yang hatinya bagus, berbuat baik lillahi ta'ala. Udah, mau berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, lempeng, jadinya bahagia dengan amalnya. Halo, hati-hati nih, kalau ibu nyapu matanya lihat tetangga terus, mana tetangga teh nggak pada lihat gini, nah itu ciri-ciri tuh nggak ikhlas. Atau bapak nyuci mobil, mana nggak ada yang lihat gini. Atau nganter anak naik motor keliling dulu ke komplek. Maaf, mau nganter anak dulu. Ah, ciri-ciri nih. Menyembunyikan sesuatu. Atau ibu di rumah lagi beres-beres. Dah, pekerjaan saya begini, Bu. Tiap hari beres-beres, enggak ada yang nanya, enggak ada yang nanya. Itu berarti jarang beres-beresnya. Kenapa ibu ketawanya gitu? Berarti menjiwai. Lemah apa lagi? Kalau orang makin banyak maksiat, akalnya juga melemah, Bu. Kayak orang yang marah-marah gitu ya, kata-katanya tuh enggak bermutu sama sekali. Raut muka, tutur kata, tulisan, perilaku. Kalau orang makin demen kepada maksiat, kualitas cara berpikirnya tuh rendah, Bu. Kalaupun ada akal-akalan, pinternya tuh hanya pintar untuk melancarkan maksiatnya aja. Kayak koruptor, dia yang lain-lain mah bloon, tapi melancarkan korupsinya lancar. Atau yang suka berzina, dia waduh, jago sekali ngatur strategi untuk maksiat. Yang tukang tipu juga pinternya tuh untuk maksiatnya, tapi untuk akal sehat yang manfaat untuk orang, bijak, arif, kematangan pribadi, rontok. Makanya ada yang bisanya bicaranya tuh di depan mimbar aja bagusnya. Saudara-saudara sekalian,
Di dalam membangun perusahaan profesional, kita harus memiliki karibilitas, integritas. Tapi gak ada yang dengar, kata supirnya, bah, integritas apa bos? Semalam mesum saya nganter ya. Jadi ngomongnya juga gak nyambung gitu pak. Oh iya pak, karena dia gak menjiwai apa yang dia omongin, kan gak cocok. Kita harus jujur, jujur. Dia juga gak ngerti jujur apa, dan dianya juga gak jujur. Orang yang gak melakukan apa yang dia katakan, gak ada tenaganya. Nih contoh, pernah dengar tentang wedang ronde enggak? Pernah dengar pak? Nih, wedang ronde ya. Hah? Wedang ronde, udah gak usah dipermasalahkan. Wedang ronde, itu airnya air jahe pak. Tidak terlalu pedas. Tapi anget dimakannya waktu hujan rintik-rintik pada isya. Keluar dari masjid, ada yang jualan wedang ronde sambil duduk di halaman masjid, dingin wedang ronde pak. Wedang ronde itu keleponnya tuh enak. Di dalamnya ada kacang yang manis, lalu ada kolang-kaling ya, diiris tipis-tipis, plus sangrai kacang goreng ya. Sambil jongkok gitu pak, kerasa gak? Enak gak? Coba ceritakan dek, ceritakan yang barusan, ceritakan, ceritakan mas, yang barusan coba ceritakan, gak apa-apa, ayo, nah ini ajalah, nurut sini dek, ayo, dihitung sampai tiga, satu, dua, berdiri, berdiri, sukarelawan, ayo, gak apa-apa, gak dihukum, ini bukan dosa, hanya pengen tahu aja, ceritakan yang barusan. Gak menjiwai ya. Ya gak apa-apa, gak cerita aja semampunya. Ingat wedang ronde. Wedang ronde airnya ya, enak. Ada kacangnya. Kacang. Ya udah, kerasa enggak? Begitulah bu. Kalau kenapa saya menjiwai? Karena saya tukang jajan wedang ronde pak. Sekarang udah pindah tuh dari depan pesantren ya. Dulu, aduh, kalau udah pada isya, enak di sana makan. Saya bisa menceritakan karena saya menjiwainya. Nah beliau tidak salah, enggak menjiwai dan enggak tahu wedang ronde itu apa. Ada kacang katanya. Nah ibu bapak yang baik, kalau kita banyak maksiat, tidak melakukan apa kebaikan yang kita sampaikan, seperti itulah. Walaupun ngomongnya baik, ngomongnya pakai dalil, dalilnya benar, tapi dijamin gak ada rasanya. Karena dia sendiri tidak merasakan. Halo? Karena ada yang ceramah tuh karena dia baca, kemudian dia sampaikan. Ada yang karena dia mendengar, menyimak, kemudian dia sampaikan. Tapi ada orang yang mengamalkan dan dia sampaikan. Pasti beda tenaganya. Kenapa ulama-ulama sepuh gitu ya, tenaganya luar biasa perkataannya. Walaupun kata-katanya bersahaja, tapi kok nendang ke hati itu. Insya Allah beliau sudah mengamalkannya. Nah para ahli maksiat menang di kata-kata. Tapi karena enggak melakukan, hampa. Dan kalau kita berbuat dosa, kita tuh jadi sempit wilayah hidup kita tuh. Karena takut kebuka dosa kita, benar? Nah, kita akan cenderung berbuat dosa lainnya. Dosa itu, kebohongan itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran. Kalau kita udah bohong, pasti kita akan ngebohong lagi untuk menutupi kebohongan kita. Nah si bohong yang ini harus dilindungi, bohong lagi, bohong, bohong, bohong. Jadi kerja kita, akal kita jadi gak sehat. Kerjanya tuh ngarang untuk berbohong, jelas?
Kenapa orang yang ahli maksiat itu enggak pernah bisa berbuat banyak yang baik, yang benar? Karena buat nutupin maksiatnya aja udah terkuras tuh. Kalau seorang pejabat bikin banyak dosa, udah enggak akan bisa kerja, dijamin tuh. Kerjanya juga hanya buat nutupin dosanya. Pencitraan supaya kelihatan bagus. Padahal dirinya aja otaknya udah terkuras tuh untuk maksiat, untuk menutupi maksiat, boro-boro bisa berbuat untuk rakyat. Halo? Jelaskah? Kenapa jadi melotot begini? Oh, begitulah hadirin sekalian, sama penceramah juga. Kalau seorang penceramah yang ahli bikin dosa, pasti ya ngomongnya tuh enggak dalam. Enggak ada tenaganya. Karena dia enggak merasakan kebaikan yang dia sampaikan, dan dia juga mikir untuk menyembunyikan keburukan yang dia perbuat, dan itu membuat enggak pernah bisa fokus untuk mengajak orang jadi benar-benar baik, dan dirinya juga enggak baik. Bu, Ibu, makanya kalau Ibu enggak berhenti dari bikin dosa, susah nasehatin anak. Dan auranya beda, Bu. Diam, diam. Pakai dong matanya. Anak mikir ini juga dipakai, diam. Kalau orang kurang ilmu, banyak dosa, yang meningkat tuh dua, tensi dan emosi. Dan ngegulung aja kata-katanya juga, enggak jelas. Ayo, apalagi kalau ahli berbuat dosa, akan berkurang terus wibawanya. Enggak ada wibawa. Bu, Ibu, Ibu tahu dosa suami, makin berwibawa enggak suami? Enggak, sama Bu. Suami lihat kelakuan ibu yang tidak diperbaiki, makin turun wibawa ibu. Anak lihat orang tuanya berbuat maksiat, tahu, wah, turun wibawanya. Murid tahu gurunya tukang bikin dosa, enggak ada wibawa, betul? Bawahan tahu atasannya ngaco, enggak ada wibawa. Rasulullah SAW disegani kawan maupun lawan, karena memang begitu, beliau sangat menjaga diri. Jadi bukan perkara jabatan orang diwibawa tuh. Nih botol berapa nih harganya? 5.000. Udah gak usah berantem, satu aja ya. 3.000, 5.000 yang normal. 5.000. Ini harganya 5.000. Ganti airnya pakai jus. Jadi berapa sebotol ini? 15, hadirin, sesuka saya ya. Ganti isinya pakai madu asli, berapa? Bisa 100.000. Ganti sekarang pakai comberan. Ada harganya? Enggak ada harganya. Punten ya. Ganti sekarang, saya nggak berani nyebutnya. Pakai yang kotor-kotor lah. Dilemparin ini, Pak. Dibanting, dikubur. Benar? Nah, pangkat, jabatan, gelar, penampilan, baju, kerudung, bros, tas, gelang, itu cuman casing. Cuma botol. Tergantung isinya. Kalau isinya kotor, dibuang itu gak ada apa-apanya. Jelas, Bu? Makanya jangan hanya sibuk membagus-bagus casing. Yang penting HP-nya apa? Salah nih. Salah perumpamannya. Isinya apa? Kalau isinya ahli maksiat kayak kotoran, dibanting ini, Pak. Betul? Jenderal Sudirman, saya kira jenderal terkurus dalam sejarah ya. Mungkin dah belum ketemu saya. Kurus, sakit paru-paru, penampilannya juga melusuh. Orang lain naik mobil bagus, beliau naik tanduk.
Di sini cuman bawa, cuman memang punya jimat. Sudah tahu kan jimatnya kenapa beliau susah ditangkap? Ada tiga jimatnya. Satu, selalu menjaga wudhu. Jadi Jenderal Sudirman tuh sampai punya kolam sendiri, tiap batal berwudhu lagi. Yang kedua, sholatnya selalu berusahakan tepat waktu. Dan yang ketiga, lidahnya selalu basah menyebut nama Allah. Tuh, tubuhnya sudah hancur, dimakan tanah, sudah dikubur, tapi namanya sekarang masih besar di negeri ini. Kenapa? Karena casingnya, karena isinya. Berapa banyak sekarang yang casingnya dianggap bagus, pangkat, jabatan, gelar, tapi isinya busuk, ahli maksiat, koruptor, suka ngambil harta orang dan sebagainya, tetap aja hina. Nggak apa-apa ibu sekarang pakai casing yang bagus-bagus, yang penting lunas ya. Siapa yang ketawanya gitu? Nggak usah ngacung bu kalau belum lunas. Udah tenang, tenang hadirin. Enaknya jadi lelaki nggak begitu pusing casing ya. Kalau wanita mah waduh, beda warna dikit aja gagal tuh undangan. Bu, ibu, maksiat itu membuat isinya jadi busuk. Karena setiap maksiat itu kayak netesin noda. Tinta, makin banyak tinta, itu cermin gak bisa dipakai bercermin orang lain, dan kita juga gak bisa melihat diri kita sendiri. Naik mobil, kaca kotor. Makin banyak kotoran di kaca, kira-kira nyetir tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Nah kayak gitulah bu, orang yang ahli maksiat itu gak pernah tenang hidupnya tuh. Dan bingung, ngadepin hidupnya bingung. Harus apa, bagaimana? Mana yang harus kita lakukan? Sibuk mikirin jalan atau ngebersihin kaca? Kalau kaca sudah bersih, apa yang dirasakan? Hah, tenang atau gelisah? Jalan kelihatan atau tidak? Yang ngebagikan durian gratis kelihatan enggak? Nah, kalau orang banyak tobat, begitu bu, tenang hidup teh. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan wa min kulli doikin makrojan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dari kesempitan hatinya, lega, lapang, nyaman, Allah mudahkan segala urusannya, ada jalan keluar, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ibu bapak rajin bikin dosa dan tidak bersegera istighfar, ya kayak naik mobil tadi, capek sekali. Walaupun punya apa-apa, walaupun segala ada, kan hati milik Allah, enggak diberikan ketenangan bagi ahli maksiat. Begitu, teruskan. Apalagi yang biasa berkurang kalau ahli maksiat. Nah, dalam dakwahnya juga jadi lemah. Kalau kita banyak dosa teh, enggak pede dakwah tuh. Karena kita akan terpenjara oleh kelakuan yang sudah kita lakukan. Jadi enggak leluasa, belum lagi silaturahim juga jadi pilih-pilih. Mau ketemu orang soleh, malu. Mau ketemu orang baik, malu. Ujungnya ngumpulnya dengan yang sama-sama salah. Kan ada yang sholatnya 3 kali sehari. Duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang enggak pernah sholat. Ustadz dia ya, naik sekaligus jabatannya. Nah, orang yang banyaknya berbuat maksiat itu biasanya jadi enggak kuat tuh mau ngedeketin orang-orang baik tuh, kayak ada tabir. Dan jangan lupa bu, kalau kita udah berbuat maksiat, oh udah tahu prosedur maksiat itu dari mana? Biasanya diawali dengan maksiat itu dari tidak mau mencari ilmu kebenaran. Biasanya kalau orang udah enggak mau nyari ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kayak ibu-ibu datang ke sini tuh, ini Allah yang menggerakkan. Bapak-bapak, adik-adik juga ya. Kalau Allah enggak nolong mah, mungkin sekarang lagi nonton, lagi main, lagi ngobrol, lagi arisan, lagi tidur, macam-macam lah. Tapi Allah gerakan ke sini. Ini teh salah satu ciri. Ada manfaatnya enggak pertemuan ini? Nah, begitulah. Yang kedua, kalau orang sudah mulai jarang ke majelis taklim itu ya, itu ciri-ciri itu melemahnya iman. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Jadi kalau ilmu enggak datang, iman melemah, amal menurun. Yang kedua, cirinya adalah kita sudah mulai menganggap remeh yang wajib-wajib. Sholat, telat, punten ya, Ramadan, ada yang saumnya tahun lalu belum lunas, sekarang gak dilunasin tuh, gak kuat. Dulu mah kuat Ramadan, tapi Senin Kemis ngebayar utang gak kuat-kuat tuh, ciri-ciri tuh ya, gak serius ke Allahnya. Ke masjid berat, laki-laki kalau udah berat ke masjid itu lemah, kayak jauh dari charger, sering lowbat dan lama-lama hang. Ciri lainnya adalah orang akan mudah berbuat dosa kalau malas amalan sunnah. Qoblah subuh gak mau, kalau sholat teh subuh aja langsung. Udah telat subuh, sendirian, padahal udah rugi tuh. Dan itu juga wudhunya juga, gerakan wudhu tuh enggak serius. Keren. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada lama lagi Fatihahnya mikir, udah Fatihah belum ya? Perasaan udah. Ada sujudnya lama mikir, sujud ke satu kedua nih ya. Begitulah hadirin, kalau kita tidak begitu serius. Apalagi kalau sudah amalan sunnah jarang, itu rada gampang, bentengnya lemah. Senang melakukan kesia-siaan. Jadi kalau orang udah senang sia-sia aja, ngomong ya gak perlu diomongin, segala dikomentarin. Itu mobil itu keren ya, tapi kayaknya menyicil dia tuh. Bukan mobil dia, kenal juga enggak. Datang, si ibu itu sekarang berapa kilo ya beratnya ya? Mau ngapain nimbang badan orang? Emang saudara kiloan? Ada aja yang dikomentarin, nonton TV juga komentar terus. Nonton sepak bola ke pinggir, blow on. Siapa yang dengar? Ngambek juga, enggak ngepek. Hati-hati kalau orang sudah senang sekali hal yang tidak manfaat, itu udah satu langkah lagi juga sudah gampang. Lalu mulailah senang dosa-dosa kecil. Nah, nanti si dosa kecil tuh enggak kerasa dosa tuh. Mulailah meningkat. Jadi dosa sedang, lama-lama dosa besar. Jadi kayak ayam masuk ke ruangan, udah susah tuh ngusirnya. Kalaupun diusir, wah ruangannya berantakan luar biasa. Maka secara sederhana pertemuan ini, Bu, Pak, mari kita mulai serius. Jangan hanya sibuk beramal, tapi juga harus sangat sibuk menjauhi maksiat. Dari mana? Makanya kalau ada saum itu mulai dari mulut lah dulu. Karena sumber masalah di sini. Udah semua jamaah teh udahlah enggak usah bunyi aja. Kalau enggak yakin benar, enggak yakin manfaat, fal yakul khairan aw liyasmut. Dan saum jempol. Sekarang kan ini mulut dengan jempol tuh sekantet hadirin. Ini enggak bunyi ini terus. Jangan segala ditulis, jangan segala dikomentari, itu grup teh penyakit di grup teh. Bu, ibu ngebangunin orang jam 3, bangun,
inilah sepertiga malam terakhir, saat mustajabnya doa, saat digugurkannya dosa-dosa, bangunlah sahabatku, doa mustajab. Oh, broadcast dia mah terus gini ya, ngejawabin semuanya seakan semuanya wajib. Temennya juga broadcast lagi gini terus ya, sampai adzan subuh. Jadi broadcast dalil itu ke semua grupnya dan disebarkan oleh grupnya, tapi nggak ada yang tahajud tuh Pak. Hati-hati itu teh tipu daya ya. Biasakan kalau malam HP-nya di mode pesawat, insya Allah nggak ada yang nelpon ya. Mode baik-baik aja kok dunia ini, kecuali kalau saudara penentu yang luar biasa genting yang harus on terus. Kalau model-model kita ada meninggal juga nggak ada apa-apa ya. Halo, coba kemarin ada santri Daurah Qalbiyah sebulan dari berbagai tempat, mahasiswa, karyawan. Apa yang paling saudara rasakan? Bahagia, bahagia. Kenapa? Lepas dari HP, gitu katanya. Betapa sekarang ini sudah sulit lepas dari kita. Nah, hati-hati, jangan sampai sholat kita kalah oleh dia. Betul? Kita mau lagi ngaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. WA masuk. Alhamdulillah. Yasin. Makanya harus dipisahkan Quran untuk baca dengan Quran di HP. Karena kalau enggak terus-terusan masuk, kalah tuh Allah tuh Pak. Ayat-ayat Allah oleh kata-kata orang, dan sia-sia. Semua serba di broadcast, semua serba disebarkan. Hati-hati nih HP. Psst. Kenapa pedang lotot? Udah sedekahin aja sekarang. Ini kan masing-masing punya ya. Nanti ya pas ada wakaf plus gitu. Dan seperti kehilangan nyawa tuh Pak. Kemana-mana yang dicari teh colokan aja. Bu, Pak. Si Bapak, Pak. Udah kalau cari lubang yang ada makan ada ini ya Pak. Si Bapak, Pak. Saya emang gak susah-susah cep ke sini. Nah hadirin, kalau sudah senang sia-sia, itu sudah selangkah kepada dosa kecil. Kalau dosa kecil tidak segera sadar, tidak segera tobat, pasti dosa sedang terus, sampai akhirnya dia menjadi ahli maksiat yang terbenam. Susah kalau tidak dengan pertolongan Allah tobat. Makanya sekarang mah jauhi maksiat sekuat tenaga ya. Shh. Mulut tahan, mata. Ini saya lelaki ya, saya mah mau jujur aja, lelaki teh ujiannya di mata ya. Kalau wanita lihat lelaki gimana sih? Oh, biasa aja. Oh gitu Bu. Saya mah dari tadi mah nunduk we. Makanya saya mah ngarap-ngarap barisan paling depan teh nenek-nenek semua aman buat saya. Serius? Ya mah lihat sini lagi, lihat sini lagi. Tapi kalau wanita lihat lelaki biasa ya Bu? Oh gitu. Kok beda dengan Al-Quran ya? Di Al-Quran kan pernah cerita ada Nabi Yusuf, cakep. Ada Siti Zuleha, cantik. Nah Siti Zuleha, Nabi Yusuf lihat Siti Zuleha, jaga pandangan, Qadul Baswar. Jadi terpelihara matanya, hatinya. Siti Zuleha lihat Nabi Yusuf. Keren. Sampai lari Nabi Yusuf, robek baju bagian belakang. Sebar gosip. Ih Zuleha gitu-gitu amat sih. Udah punya suami ngejar-ngejar lelaki. Oh, enggak enak dapat gosip itu. Dikumpulkan ibu-ibu di negaranya. Kasih buah, kasih pisau. Zuleha gitu ya, mungkin ya. Lagi ngobrol, dipanggil tuh Nabi Yusuf. Oh. Pada robek tangannya. Itu perempuan semuanya. Ha? Mau gak ngaku? Apa?
Oh, hanya ke Nabi Yusuf aja ya. Oh, benar. Kita mah enggak menarik ya. Selamat deh kalau gitu udah. Ya ya sok menang lah silakan. Ada kita simak ayatnya ya. Oh gitu surat, ya. Surat Yusuf 23:24. Surat Yusuf 23:24 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata kepada Yusuf, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah Tuhannya, demikianlah kami palingkan dirinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dalam ayat selanjutnya ceritakan bagaimana prosesnya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa itu khusus untuk Nabi Yusuf ya Bu ya. Oh, nah pada pakai punya suami mereka ya. Bu, jangan nggak ngaku atau ah. Tapi terserahlah. Udah aja kita yang jaga pandangan ya. Pokoknya dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Orang yang tidak bisa jaga pandangannya pasti banyak masalah. Tidak hanya lihat lawan jenis, tapi juga lihat barang-barang yang tidak ingin bisa jadi ingin. Dan ingin itu beda dengan perlu. Kalau perlu bakal kepake, kalau ingin belum tentu kepake. Dan perlu itu jarang menyesal. Yang banyak menyesal itu kalau ingin. Benar? Oh, ada food processor. Huh, bagus. Masuk tomat keluar apel. Dari kacang-kacangan jadi daging. Beli aja. Nyicil 24 bulan. Baru sebulan udah bangkrut tuh. Selebihnya enak aja lihat cicilannya. Itu teh ingin. Nih, lapar mata. Juga ibu, bapak, mata jangan terlalu sering lihat makanan. Dah yang penting buat kita mah bukan mata makanan tuh, perut ya kan. Betapa banyak orang tidak bisa menahan pandangan dari makanan, dimakan ujungnya jadi bermasalah. Enak itu cuman segini, lewat segini berapapun harganya nggak kerasa. Makanya kalau makan itu jangan lapar mata, jangan lapar lidah. Tapi benar-benar niatkan untuk ibadah. Ini serius Pak. Alhamdulillah saya mah enggak pusing lihat makanan teh Bu. Apa yang ada asal halal, toyib, enak, saya makan. Terus mau gimana lagi deh. Kalaupun enggak enak, asal halal, toyib, ada yang mau, sok aja. Ya. Hadirin, mulai sekarang sekuat tenaga kurangi ya, sekuat tenaga kurangi.
mata, mulut, mata, telinga juga. Ini mumpung musim saum, Muharram, hari ini Kamis, saum Senin Kamis, besok 9, misalkan 9 Muharram, Tasu'a, jadi menyelisihi dengan Tis'ah 9, hari Sabtu 10, hari Minggu 11, hari Senin, Senin Kamis di bulan Muharram ini, tanggal 12, 13, Selasa, Rabu, Kamis, 13, 14, 15, Yaumul Fit, saum tengahan bulan. Jadi dari Kamis ke Kamis kalau saum ini luar biasa, dan gunakanlah ini untuk menahan diri dari maksiat. Saum mulut, saum mata, saum pendengaran, yang biasa dengar lagu-lagu yang kurang manfaat, ganti ajalah dengan murotal, bisi meninggal lagi dengar lagu, ya. I love you, yeah, yeah, yeah. Maaf kan kurang bagus hadirin ya. Yang suka mendengar hal yang kurang manfaat, adalah ganti dengan yang manfaat, bisi meninggal. Ada yang ngomong, rokok tuh makruh atau haram? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, terserah saudara lah. Kalau saya ngajaknya begini, siapkah saudara mati lagi merokok? Itu aja. Telah wafat Pak Fulan, tersedak rokok, berikut asbak. Nah, dahlah, mending berhenti aja ya. Ini mumpung bulan hijrah, ayo kesempatan hijrah. Adek-adek yang punya pacar, umur berapa sih adek? Umur berapa? 20 nikah, berapa tahun lagi kira-kira? 6 tahun lagi putus ya, ngabuhnya bagus ya. 6 tahun gak akan kuat deh ya, modal dikit, belum jelas masa depan, putus, dan calonnya juga belum tentu jodoh ade ya. Jangan-jangan udah dicintai setengah mati, udah habis modal, ternyata jodoh sobatnya, kan stres. iya, kan cinta tuh tidak identik jodoh. Jodoh dengan cinta tuh beda kapling. Allah menanamkan cinta, belum tentu Allah menjadikan dia jodoh. Mungkin karena matanya tidak terjaga, Allah taruh aja cinta di hatinya. Oh, terus gimana, A, cara menghilangkan cinta ini? Ya, Allah yang nanemin, Allah juga yang bisa ngambil. Caranya gimana? Tobat, tobat, ampun ya Allah. Nah, udah tobat juga, mulai. Bagian dari tobat itu menjauhi pintu maksiatnya. Kalau tobat-tobat, aduh semalam saya sudah tobat neng, nanti malam kita tobat bareng yuk sambil tahajud. Ah, bukan tobat, tomat itu. Ya begitulah kurang lebih obrolan-obrolan ringan kita. Jadi mulai saum, juga saum dari ketemu orang-orang yang bikin kita lupa ke Allah ya. Ibu, kalau ketemu dengan yang kaya-kaya aja, tas ibu jadi jelek. Nah, carilah ibu tempat pertemuan yang tas kantong kresek ibu jadi indah. Kan kalau ketemu dengan yang di atas kita, kita jadi kelihatan serba miskin, akibatnya kurang syukur. Sekali-kali ketemu gak apa-apa, tapi lebih dominan lah ketemu dengan orang yang membuat kita syukur ya. Setuju? Baik, itu ada lagi mau dibaca? Yes, ada 2-3 ayat terakhir. Surat An-Naml ayat 4 dan 5 dan surat Fatir ayat 45. Silakan An-Naml. An-Naml 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Akan tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang telah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Udahlah sekarang mah sederhanakan aja hidup mah. Jadi orang baik saja yuk. Namanya baik itu, namanya bahagia itu milik Allah. Allah berikan kepada orang baik yang prasangkanya baik ke Allah, senang berbaik sangka sama orang yang beriman, berfikirnya baik, berkatanya baik, nulisnya baik, sikapnya baik, nyaman hati ini. Bu, Pak, Bu, mana yang lebih nyaman di hati ibu? Suami murah senyum atau suami cemberut? Mana yang lebih menyenangkan di hati ibu? Suami yang baik akhlaknya atau yang buruk? Yang dermawan atau yang pelit? Yang pemaaf, yang suka ngungkit-ngungkit? Yang tenang, sabar atau yang tukang ngomel? Tahu gening ibu ya? Kenapa ibu nggak begitu sama suami? Justru kalau kita ingin bahagia tuh, apa yang kita rasakan perbuatan baik orang bikin kita bahagia, lakukan. Coba, Bu. Ini maaf karena ibu-ibunya dominan ya. Bu. Kalau suami sebentar kata. Bu. Maukah punya suami pemarah? Kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami atau ditegur dengan keras atau bicara lembut baik-baik? Kalau ibu punya salah, maukah ibu dimarahin di depan anak-anak atau bicara secara pribadi? Kalau ibu punya salah, maukah dimaafkan atau tidak dimaafkan? Dimaafkannya maunya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Oh manis. Apakah ibu mau diungkit-ungkit atau dilupakan kesalahannya? Tuh ibu udah tahu yang bagusnya. Nah, akas suami rewel pisan. Jangan suka ngungkit-ngungkit. Kalau suami bikin salah tuh maafkan. Sebelum suami minta maaf, oh itu mungkin. Itu mah teori, kenyataan beda lagi. Baik hadirin, sebetulnya kalau kita berbuat baik dengan tulus, kita tuh dilegakan hati kita, dibuat enak hati ini ya, jadi lega, jadi nyaman, jadi indah. Gimana kalau kita udah berbuat berprasangka baik, ternyata dia ngaco di belakang, Allah yang nanggung. Kalau kita udah nyangka dia dengan baik tapi ternyata dia nggak baik, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Gampang bagi Allah membuka semuanya. Dengar ya, dengar ini. Tidak ada orang yang jago berbohong. Yang ada adalah Allah belum membukanya. Jadi kita tuh walaupun dengan segala strategi menyembunyikan dosa dan aib kita, enggak akan terhalang kalau Allah mau ngebuka. Enggak ada yang jagoan, enggak ada yang terampil, enggak ada yang ahli, yang ada tuh satu aja. Kita tidak diketahui kejelekan oleh orang lain karena Allah masih nutup.
Kalau Allah mau buka, pasti kebuka. Enggak ada yang bisa ngalangin. Mumpung ditutup, tobat. Saya nih, Agim ceramah di sini, apa karena soleh, karena mulia? Belum. Baru ingin. Saya ceramah, diundang, didengar, di film, disebarkan. Cuma satu sebabnya. Karena Allah yang maha tahu, maha baik, masih nutupin dosa orang ini. Aibnya, kekurangannya, masa lalunya. Allah tahu siapa saya juga tahu ya. Ah, kalau dibuka mah bubar dalam tempo beberapa detik ini. Gitu. Bapak jangan senyum dulu, Pak. Kenapa Bapak dihargai oleh istri Bapak? Karena istri enggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Kalau tahu mah kelengar, Pak. Makanya jangan bangga kalau dihormat-hormat orang ya. Sing sadar, oh ini tutup dari Allah. Silakan, ada yang akan kita diskusikan sambil tanya jawab, sambil sedekah ya. Semoga sedekah ini menambah berkahnya pertemuan ini, ilmunya juga bisa jadi amal dan dilipat gandakan rezeki, ditolak bala dan musibah. Silakan. Ibu teh mau nanya. Atau yang jelas zikir. Tuh dua, tiga. Ini jadi banyak begini, saya jadi pusing nih ya. Yang mana dulu, kayak wajahnya yang paling menderita yang mana? Ya. Satu, sebentar Bu ya. Dua, tiga nanti ya. Sabar Bu, sabar, sabar ya. Langsung. Loh, yang ngacung ini, yang nanya itu. Ada yang ngacung gak tadi? Saya dari awal ngacungnya. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan A, saya rombongan dari Garut, dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Sungguh sangat menarik sekali dan sangat berharga ilmu yang A sampaikan barusan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan berkah untuk saya pribadi juga untuk jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi hamba Allah yang terbaik itu memang sangat susah. Tinggal kembali kepada hati ataupun mungkin kepada keimanan orang tersebut. Jangan nyebut sangat susah, harus diperjuangkan. Insyaallah, ya. Ketika Al-Qur'an menjelaskan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub dan hal semacam itu pernah saya alami dan mungkin pada saat, maaf mungkin ini lebih dekat kepada curhat mungkin ya. Berarti ya. Harus dikurangi curkit ya, sebab yang lain banyak yang menyimak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi hikmah buat semuanya ya. Karena mungkin sebahagian jemaah ataupun rekan-rekan dari ya jemaah Al-Hikmah sudah mengetahui tentang keadaan sekarang di lingkungan saya pribadi. Langsung ya. Ya, intinya mungkin bagaimana caranya supaya menjadi hamba ataupun umat yang lebih kokoh ketauhidan atau keimannya. Baik. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, yang pertama adalah pupuk iman adalah ilmu. Pokoknya kalau udah ngomongin iman itu pasti bicara ilmu. Berapa banyak kita nambah ilmu tiap hari? Berapa banyak kita nambah yakin tiap hari? Yang kedua, amal ya, wa amilus solihat. Pokoknya tiap punya ilmu sekuat tenaga amalkan. Jadi bukan ilmunya yang terpenting, ilmu itu pemandu amal. Nah kelemahan kita ilmu kurang, amal kurang. Nah amal apa sekarang yang terpenting dari semua amal adalah zikrullah ta'ala. Karena fadkuruni adkurkum. Kalau kita ingin istiqomah, istiqomah apa yang pertama kali harus kita miliki? Istiqomah zikrullah. Gitu. Selebihnya cari lingkungan, karena lingkungan itu menguatkan. Yang sederhananya itu begitu. Ya Bu. Ya mana sok? Lihat takdir ya Bu ya. Tuh begitu Bu, saya ngelihat ke Ibu belok ke situ itunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini A,
apa yang diterangkan oleh A itu sangat apa membuat saya melek gitu ya. Melek, alhamdulillah. Maksudnya ilmunya yeah. itu ini banget gitu ya. Dengan sejalannya era globalisasi yang demikian pesat ya Ayah, kadang dosa tidak terasa. Makanya kita sering-seringlah kalau saya beristighfar gitu ya. Tetapi apalagi amalan-amalan yang menghilangkan dosa supaya kita diterima oleh Allah, dihapus semua dosa-dosa. Doa yang paling muktazabnya apa? Mohon arahannya. Oh sementara ada amanat dari Ketua PD 10 FKPPI yang kebetulan ibunya sedang dirawat. Mohon doanya katanya. Katanya oh, teman AA juga kakaknya Kang Dadang. Oh. Salam katanya gitu. Iya Bu. Dadang teh seueur Bu. Iya. Iya baik Bapak Yana Mulyana, Bapak Oh Mulyana. Dadang ya. Iya. Mohon doanya katanya ibunya lagi dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Oh. Demikian. Dadang, Dadang Assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya. SMA 5 kan Bu? Iya, adiknya namanya Yana kan Bu? Ya, Haji Yana Mulyana itu Ketua PD 10. Oh, alhamdulillah. Ya, semoga Allah sembuhkan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ah, ibu nanya apa tadi ada? Hah, apa? Apa? Tuh, saya yang salah Bu. Apa? Abah juga ingat tuh. Abah tetangganya enggak ingat. Ibu tuh nanya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah apa belum Bu? Itu doa namanya sayyidul istighfar. Sayyidulnya tuh yang paling topnya istighfar itu Bu. Ada di Ustaz Google, Ibu lihat ya, tulis sayyidul istighfar. Di sana ada dan hafalkan. Cara menghafalnya juga enggak usah dihafalkan Bu. Dibaca aja 40 kali oleh Ibu ya. Nanti ibu bisa langsung apal. Kalau belum apal juga 40 kali lagi Bu. Kalau masih belum apal 40 kali lagi. Nanti Allah izinkan apal. Dengan artinya ya, itu bisa bikin nangis tuh. Bu, 5 at. Satu, tekad yang sangat kuat ya untuk dekat dengan Allah. Pokoknya mah apapun yang terjadi, yang penting saya dekat dengan Allah. Suami mau dekat, mau kurang dekat, mau sangat dekat, yang penting saya dekat dengan Allah. Jangan sampai lebih ingin dekat ke suami daripada ingin dekat ke Allah. Karena suami ibu mah makhluk dan tidak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Di antaranya doa Nabi Adam, Nabi Muhammad aja tanpa dosa 100 kali istighfar. Kita harus lebih banyak ya. Dan jangan hanya jumlah. Astagfirullah, astagfirullah. Tungguan aja, mana 50 deh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ya. Kan seperti maafin, 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 maafin. Harus pakai jiwanya. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Tadi saya teh sombong. Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi mata saya enggak terjaga. Astagfirullah. Nah, pakai ruh ya, pakai isi istighfarnya tuh. Kerasa kok Bu beda. Tiap istighfar tuh nyet nyet ke hati tuh gitu ya. Kalau kita ngaku, aduh astagfirullah, aduh kenapa tadi nyuruh pembantu segitu judesnya, astagfirullah, kenapa ibu ketika minta kok, nah tolong bayarin, tapi nanti bayar ya Bu ya, kenapa ke orang tua gitu ya enggak? Ke orang tua mah minta apa Bu, bebas. Der-der aja, dah Allah juga gak akan ngebiarin ibu minta, ibu meminta nyawamu misalkan, gak mungkin. Tapi kalau dunia, kenapa tadi ibu saya minta, kok saya lambat, astagfirullah, nah gitu. Jauhi maksiat, mulai hindari yang tadi, 4 tingkatkan taat, sholat tepat waktu, 40 rokaat ya.
17 fardu, 10 rawatib, 11 tahajud, 2 duha minimal gitu, Bu. Dan tebar manfaat. Mulai sekarang mah jangan suka ragu-ragu. Usahakan tiap mobil teh, tiap kendaraan tuh beli beras, Bu. Yang 5 kiloan, 10 kiloan kalau bisa mah ya, minimal ada, coba usahakan. Sambil jalan, pergi atau di kendaraan ada orang sederhana kasih beras. Itu beda rasanya, Bu. Itu amalan yang dianjurkan guru saya ya, Bu ya. Pokoknya mah harus ngasih makan orang miskin. Atau nolong dengan tenaga, dengan ilmu. Begitu. Limaat. Apa limaat? Satu, tekad kuat untuk dekat dengan Allah. Dua, perbanyak tobat. Tiga, jauhi maksiat. Empat, tingkatkan taat. Lima, tebar manfaat. Bu, usahakan pertanyaannya dengan jawabannya ya, Bu. Mana yang mau nanya tadi ngacu enggak jadi? Ini aja. Punten. Ibu, itu deketan gitu. Udah tanya ke sebelah lah, Bu, ya. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? Hah? 10 menit. Alhamdulillah, A, saya bisa melihat A lagi. Dari 2 minggu kemarin, kegundahan hati saya nih, Pak. Gundah kenapa? Kan ibaratnya gini, A, tadi A membahas tentang bab riba, yang dimana Allah sangat membenci dan mengharamkan namanya riba. Nah, di sini saya kan bekerja, A, bekerja yang dimana mikrofonnya dekat. Di jasa keuangan. Ya, langsung dekat. Di jasa keuangan, A. Ya. Yang ada bunga serta dendanya. Ya. Gimana sih, A, itu baik pencerahannya, A? Baik, satu, buka ilmunya tentang ilmu riba, ilmu yang halal bagaimana, sampai bulat ilmunya ya. Kalau bulat rasa-rasain ke hati, kalau udah mulai galau, gelisah, hijrah. Terima kasih ya. Gitu. Assalamualaikum. Sudah? Sebetulnya saya belum selesai, tapi ya udah. Gitu deh, pokoknya ilmunya harus lengkap supaya bulat pemahamannya ya. Udah bulat, kalau galau hijrah. Teh, waktunya habis. Gak apa-apa ya. Kapan kita akan umroh sama-sama, teh? Mau enggak? Kita nyewa pesawat supaya murah, mau? Murah tapi nyampe yang penting ya. Kalau murah gak nyampe, cuman bagian dadahnya aja. Mudah-mudahan ada takdir kita sama-sama ke tanah suci ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Wahai Allah yang Maha Mendengar, terima kasih Engkau berikan takdir bisa berkumpul di rumahmu mencari ilmumu. Ya Allah, wahai yang Maha Tahu segala-galanya, jadikan pertemuan ini penuh dengan ampunanmu ya Allah. Engkau tahu setiap dosa yang kami lakukan. Engkau saksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Engkau tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi siang dan malam. Ya Allah, tanpa ampunanmu kami pasti binasa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah
senista apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi terus kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, bapak kami. Ampuni kami sering menyia-nyiakan orang tua. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Jangan biarkan anak-anak menanggung kehinaan karena dosa kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Berikan kesempatan kami membahagiakannya. Muliakan sisa usianya, ya Allah. Karuniakan husnul khotimah penghujung hayatnya. Lapangkan kubur. Jadikan ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah. Karuniakan pendamping yang koridoi bagi yang menantikannya. Jadikan pendamping hidup ini jadi orang yang menguatkan iman kami, yang menjadi penyejuk hati kami. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizo. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang sudah menjadi jalan ilmu-Mu, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Berkahi muliakan keluarga keturunannya, ya Allah. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang nampak, yang tersembunyi. Ampuni saudara-saudara kami yang sering kami zalimi. Juga ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat, menjauhi dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menjerumuskan kami. Jangan biarkan tipu daya setan membuat kami diperbudak. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah menjadikan hidup kami hina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Andai suatu saat hidup kami berakhir, cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Golongkan kami semua menjadi ahlul jannah. Ya Allah, sebelum ajal tiba, jamu hamba-hamba ini di baitullah-Mu, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.